seperti ini suasana di dalam Indomaret. Banyak sekali anak sekolah. Dari sini kita mau lanjut ke SMA Negeri 6 Bandung. Kita mau lihat di sana lebih ramai lagi anak sekolahan yang keluar. Jalanan di depan kita ini namanya Jalan Pasir Kaliki atau Jalan Cokro Aminoto, Bandung. Kebanyakan atau mayoritas jalanan yang ada di Bandung ini dibikin satu arah, mungkin untuk menghindari kemacetan. Di sebelah kanan ini hotel Jelita Parahyangan. Tidak jauh dari sini, di depan sana nanti kita berhenti sebentar di SMA Negeri 6 Bandung. Kebetulan sekarang jamnya anak-anak sekolah keluar, jadi mungkin sangat ramai nanti di depan sekolahan. Di sebelah kanan kita ini hotel Grand Gucci namanya Bintang 3. Di seberang sana ada Batagor dan di sebelahnya lagi ada Siomay nomor 1 di Bandung. Kita sudah sampai di SMA Negeri 6 Bandung. Anak-anak sekolah sudah pada keluar. Tadi juga waktu naik Banros kita ngelewatin SMA 20, sekolahnya Dilan dan Milea. Di depan ada Circle K, juga ada gerobak-gerobak street food. Biasanya di situ ramai sekali anak-anak sekolah jajan. Ini Circle K-nya. Gerobak jajanan panjang berjejer sampai ke depan sana. Di seberang sana juga ada hotel Bintang 3 namanya Citra Dream. Lalu lintas cukup ramai dan padat. Untungnya dibikin satu arah, kalau dua arah mungkin bakalan lebih ramai lagi. Di malam hari sepanjang trotoar ini juga ramai oleh pedagang, pedagang makanan. Ada pecel ayam, ada ayam bakar. Cukup padat kendaraan.
Di depan itu jalan Kebun Kawung yang kita lewati tadi menggunakan becak dari arah stasiun Bandung. Dari sini ke stasiun jalan kaki sekitar 5 menitan, kurang lebih. Kita sudah sampai di hotel tempat menginap. Kembali dulu ke kamar, istirahat sebentar. Kita masuk lewat sini. Kalau jalan kaki enak, bisa lewat mana saja. Lokasi hotel ini sangat strategis, dekat kemana-mana. Lokasinya di pusat atau jantung kota Bandung, dekat ke stasiun, dekat ke pusat-pusat kuliner, jalan-jalan, dekat Braga, Asia Afrika, dan lain-lain. Kita sudah sampai di pintu masuk, lobi. Seperti ini suasana lobi Hilton Bandung. Di depan sana itu ada restorannya, juga tempat sarapan. Oke, saatnya kita naik ke atas, kembali ke kamar. Kebetulan kita di lantai 11. Sudah hampir sampai di lantai 11. Kita mau nengok ke bawah sebentar ke kolam renang. Kalau sepi nanti turun untuk berenang. Kebetulan cuaca lagi hangat sekarang, tidak dingin. Kalau pagi airnya dingin sekali. Kebetulan sekarang sudah agak siang, jadi lumayan hangat. Sekarang kita kembali ke kamar dulu.